Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Ignatius dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi yang pertama, di sini ada status terbaru yang Ayu dan juga Mom Ayu Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Pertama, di sini kita akan melihat status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan. Kak Dewi sayang, thanks udah selalu support adik mini. Suka selalu kak, seru pokoknya ya. Anniversary kedua Dahlu KP. Hehehe. Foto by Arka. Sukses untuk 2 tahunnya Dahlu KP sayang. Pada cantik semua. Suka selalu Ayu cantik. Salam dari Kota Padang, Sumbar, Sumatera Barat. Dan di sini ada status juga nih dari Mom Ayu Ting. Alhamdulillah lancar acara kemarin ulang tahun kedua tahun dan selamat para pemenang. Artis dan juga karyawan Dahlu KP. Hadiah emas dari Aceh Katalog. Terima kasih Aceh Katalog Margo atas partisipasinya dalam acara ulang tahun Dahlu KP pada hari kemarin. Dan inilah foto kebersamaan Mom Ayu Ting dan juga seluruh keluarga serta karyawan. Unggahan tersebut pun dikomentari langsung oleh Yanti Adeni. Alhamdulillah Bumil happy. Terima kasih kembali Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Umi sayang, tulis Fitri Karlina. Terima kasih Yanti Adeni dan juga Fitri Karlina yang telah hadir. Dan di sini juga ada status wow luar biasa yang Ayu tuliskan di akun Instagram pribadinya. Di sini bertuliskan, terima kasih sayang, terima kasih banyak sayang, beruntung memiliki kamu. Aku mencintaimu. Selamat ulang tahun kedua Dahlu KP. Tulisan bahagia Ayu Ting Ting ditunjukkan kepada Ivan Gunawan yang kemarin berkesempatan hadir dalam ulang tahun Dahlu KP yang kedua. Sesibuk apapun, Ivan Gunawan akan meluangkan waktunya untuk Ayu Ting Ting dan juga keluarga. Itulah bukti keseriusan Ivan Gunawan untuk Ayu Ting Ting meski belum tercium oleh media. Hal tersebut dikomentari oleh Mom Ayu Ting atas kehadirannya. Aa, sibuk-sibuk kamu selalu menempatkan waktunya datang ke acara ultah dan halu. Terima kasih banyak Kak Ivan, tulis Mom Ayu Ting 24 menit yang lalu di akun Instagram Ayu Ting Ting. Dan di sini ada balasan nih dari Ivan Gunawan, so cute, dengan hashtag love-nya berjumlah 3.45 menit yang lalu. Semoga berjodoh, gongnya yang ditunggu-tunggu akhirnya datang nih. Bahagia selalu Ayigun, aku juga cinta kalian, tulis Ridawati Rahma. Dan juga masih banyak lagi nih, kalau lihat Teh Ayu sama Ayigun suka senyum-senyum sendiri katanya. Mereka pacaran ya, aku mencintaimu cena. Ibun sama Teh Ayu tuh ya, ya mirip loh. Semoga berjodoh atau kalian udah nikah. Doanya ya sama wa amin ya robbal alamin. Tulis Desmi Sunobo 33 menit yang lalu. Terlihat di sini kebahagiaan dari raut wajah Ayu dan juga Ivan Gunawan serta status yang dituliskan oleh Ayu di akun Instagram pribadinya. Mengucapkan terima kasih banyak sayang, dan di sini Ayu Ting Ting mengungkapkan sangat beruntung memiliki dan mencintaimu. Wah wah. Suatu ungkapan yang sangat luar biasa Ayu Ting Ting ungkapkan kehadiran Ivan Gunawan dalam acara ulang tahun Dahlu KP kemarin. Apakah ini jawaban yang diberikan oleh Allah untuk Ivan Gunawan dan juga Ayu Ting Ting melihat flashback tahun-tahun sebelumnya? Ayu Ting Ting enggan dipeluk bahkan berdekatan dengan Ivan Gunawan. Namun tahun ini Ayu terlihat begitu lengket dan juga bahagia ketika berada dalam pelukan Ivan Gunawan. Borang dulu.
itulah kebahagiaan Ayu Ting-Ting saat berada dalam Ivan Gunawan. Terlihat juga kemarin betapa eratnya pelukan Ayu Ting-Ting terhadap Ivan Gunawan yang tiba-tiba hadir di pesta ulang tahun Dahulu Cafe yang kedua. Semoga bahagia selalu untuk Ivan dan juga Ayu. Semoga segera berjodoh dan segera naik ke pelaminan. Mimin doakan semoga selalu bahagia dan Mimin doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Tak ada doa yang kekal selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar keduanya semakin bersatu. Agar sampai semua selamat menyaksikan unggahan dan juga status terbaru dari Ayu Ting Ting. Semoga kegiatan dan juga kebahagiaan Ayu Ting Ting bisa melekati hati kita semua. Oke sahabat, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my dead. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm.